Ala kulli hal, kita bisa duduk di majelis ilmu ini adalah kesempatan emas. Tidak sembarangan orang bisa duduk di majelis yang semacam ini. Berapa banyak fadail, keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan, yang Nabi sampaikan tentang keutamaan duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Silahkan, dimanapun majelis-majelis ta'lim ada, kejar. Di mana majelis ta'lim ada, cari. Di mana taman syurga ada, mampir. Kenapa? Melatih diri kita untuk bisa mampir di taman syurga. Melatih diri kita untuk bisa melatih diri kita agar kelak nanti kita bisa masuk syurga beneran. Iza marartum biryadil jannah farta'u, kata Nabi. Ya sahabat, wahai umatku, kalau kalian melewati, melintasi taman-taman syurga, mampir. Jangan dilewati. Apa itu taman syurga ya Rasul? Oh, majalisul zikri wa majalisul ilmi, majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Berarti kita berada di taman syurga. Apa sih majlis zikir? Majlis di mana kita mengingat kepada Allah. Lisannya berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, salawat kita baca. Hatinya berzikir, sabar, syukur, qanaah. Jawarih kita juga berzikir, badan kita, anggota tubuh kita juga berzikir. Ingat sama Allah, gimana caranya berzikir? Nih, duduk di tempat ini. Duduk di tempat ini kalau enggak cinta sama ilmu enggak betah. Betul apa enggak? Alhamdulillah, ini kan 2 jam kakinya dilipet aja ya. Enggak berasa. Nah, pas bangun ini yang susah. Kan saya liatin di sini muda-muda semua nih. Kelihatannya. Karena saat semuanya sama nih, enggak ada yang berubah. Kakinya semuanya aman. Ketika udah selesai, yang muda langsung maju, langsung naik. Tapi kalau yang udah usia, ambil ancang-ancang dulu. Kanan kosong, kiri kosong, mana dulu yang naik? Belakang dulu atau kaki dulu? Belakang dulu ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, pokoknya ketika kita sudah Allah izinkan duduk di majelis ilmu, insyaallah tanda-tanda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang ringan kakinya dibawa ke majelis ilmu, tanda-tanda Allah akan ringankan kita nanti menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Duh, nikmat duduk di majelis ilmu. Nikmat duduk di majelis ta'lim. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kenyamanan dalam hati kita. Ini majelis yang penuh dengan rahmatnya Allah. Nazalat alaihimus sakinah, hati jadi tenang. Wa ghasyat alaihimur rahmah, hujan rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaika, kita berdampingan dengan malaikat rahmat. Wa zakarahumullahu fiman indah, kita dijanjikan oleh Allah, kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya malaikati, wahai malaikatku, coba tuh liatin pengajian ummahat pagi-pagi. Coba liatin tuh di situ, catetin namanya ibu-ibu yang duduk di situ. Jangan ada yang kelewat, kata Allah kepada malaikat. Nah, malaikat semua dicatat ya Rabb, semua dicatat, jangan ada yang tertinggal. Itu ada ibu-ibu di belakang kakinya blonjor, dicatat apa enggak ya Rabb? Catat. Catat. Yang matanya meremelek-meremelek. Catat. Ada ibu-ibu udah nyender aja baru duduk. Catat, semua catat, jangan ada yang tertinggal. Yang di depan, yang di belakang, datang awal, datang akhir, samping kanan, samping kiri, pegang pulpen, gak pegang pulpen, semua catat, jangan sampai ada yang tertinggal. Baik yang hadir maupun juga yang mengikuti streaming, catat semuanya karena mengikuti kajian, duduk di majelis zikir, jadikanlah mereka calon penghuni syurgaku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rugi gak Bu duduk di majelis kayak begini? Bahkan kita cari di mana majelis itu ada, cari di mana majelis ta'lim ada, datengin, ngelatih badan kita untuk kita duduk di taman syurga, satu masa kita duduk di syurga beneran. Amin ya rabbal. Assalamualaikum, bersama saling sapa TV.